ditemukan oleh si Agong UMNO itu sangat mempunyai kebenaran, kerana sejak tahun 2018 kita telah menyaksikan pelbagai watak dalaman yang telah menjalankan kerja-kerja membaik kelabu seperti tikus membaik kelabu. Maka apa yang sudah dilakukan oleh kepimpinan UMNO, terutamanya majlis latihan dan kehadiran, adalah untuk menyuntik latihan-latihan baru bagi menyerap bukan hanya semangat tetapi rasa kerja sepasukan di kalangan kepimpinan dan ahli-ahli UMNO. Tindakan tu tak ke macam menjauhkan penyokong muda sebab kata tak ada demokrasi dalam parti? Yang penting kita melayani perbezaan pendapat, tetapi jangan sampai mengecam parti dari dalam dan merosakkan parti. Kita mahu tenaga muda ini yang berada di dalam sama ada puteri atau pemuda terus menyumbang, dan kita juga telah membuka keahlian melalui permohonan atas talian, dan kami tidak ada masalah dari segi memperoleh ahli-ahli muda dan ahli-ahli baru. Dia akan terima surat. Bila agaknya tu? Dalam waktu paling singkat.